Ibu siapa? Ibu datang ke sini ngapain? Dari mana taunya? Ini cilanak saya. Iya, tahu dari sini dari mana? Saya telepon dia, enggak angkat. Ternyata si Mbak saya telepon dia angkat, dibilang di sini. Dia bilang cari jodoh. Jodoh apaan? Kamu mau cari jodoh tempat enggak benar kayak gini? Cila, malu. Jadi ibu enggak setuju. Ya enggak lah, saya setuju. Tapi Cila cerita katanya ibunya tuh sibuk, sampai dia kesepian. Dia butuh cowok yang bisa merhatiin dia. Gak okay, ada masa okay, depan yang nikah sama mereka. Apa kamu kesini? Pulang, terus, pulang sekarang. Ibu tapi kata Cila, ibu gak perhatian, Bu. Saya perhatian sama anak saya. Kamu jangan ikut campur. Loh. Saya tahu bagaimana memperlakukan anak saya. Saya perhatian sama dia. Okay. Mungkin secara materi Cila gak kekurangan. Tapi secara perhatian kasih sayang, Cila gak dapat apa yang dia pengen. Apaan cari jodoh di sini? Oh, mami. Ribut gak di sini? Cila, 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 kamu dengar mami. Malu mami kamu di sini. Enggak ada harga diri mami. Diam, kasihan Cila. Kamu enggak usah bela dia terus ya. Dia anak saya. Kasihan Bu Don Cila. Kecil sudah melihat ibu berangan marah-marah. Cila, kita, kita pulang Cila. Jangan sampai papi kamu tahu dia bisa marah. Bisa ya kamu di sini berteman sama orang gak terpelajar seperti mereka? Sebentar, ini bapak siapa, Pak? Saya orang tuanya Cila. Oke, sebentar. Bapak kesini bawa stick golf. Saya habis main golf, Pak. Main golf? Kenapa? 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 Cila di sini nyari-nyari jodoh sama anak-anak. Ya Allah, papi malu, mami. Bubar. Iya, anak saya. Bubar. Iya, anak saya. Bapak kenapa, Pak? Dia kan anak mau cari jodoh. Sudah. Mas Uya. Saya enggak percaya kalau cari jodoh di sini. Apa? Apa? Gaji di bawah UMR semuanya. Gaji di bawah UMR. Ya apa penghasilan kalian di sini? Gedung ini dan kalian juga yang ada di sini bisa saya beli. Nih. Mi, dengar. Mi, kamu bisa ngurus dia? Ya, sih, papi sibuk, Mi. Papi sibuk. Mami bisa ngurus dia? Iya. Mami iya bisa. Apa? Mami bisa, Pi. Mami bisa. Tapi Cilanya ngurus mau di sini. Kurang kerjaan, gak apa-apa. Ini kenapa anak kita ada di sini kesalahan Mami. Mami sibuk shopping. Ya, rekanan bisnis. Ah, papi malu, Mi. Papi. Mami juga capek, banyak kerjaan, banyak perusahaan yang harus diurus. Wajar dong Mami shopping. Kerjaan apa? Harusnya papi yang kerja, Mami di rumah ngurus Cila. Papi kerja apa? Tunggu, kenapa nih? Ini? Kok pipis? Mas Uya, Cila, non Cila dari kecil kalau ngeliat Mami papinya berantem, dia memang seperti ini. Kompol. Takutan. Tertakut Mas Uya. Ibu bapak mikir ya, psikologis anak. Bapak ibu berantem anaknya begini. Kasihan anaknya Bu. Enggak apa. Papi juga salah di sini. Iya itu kamu tanya papi. Diam, kamu gak usah dicampur. Ini urusan rumah tangga saya. Mbak Yuli diam. Pulang, Mbak Yuli. Kamu pulang ya. Gak ada masalah depan kamu sini. Mbak Yuli, Mbak cuma asisten ya. Ini urusan kami. Tahu nggak? Saya lebih tahu tentang Cila, Pak. Bu, saya lebih tahu. Tahu apa kamu tentang Cila, ha? Ibu tahu nggak dia suka makan apa? Ya tahu lah saya maminya. Apa? Kismis atau apa? Apa? Dia suka salmon. Salah, Bu. Dia lebih suka sambal goreng ati dengan petai. Ibu salah. Sengaja mempermalukan saya. Nggak mungkin anak saya makan petai. Mikir kamu makanan kampung kayak gitu. Bapak tahu nggak siapa teman non Cila? Tahu lah, itu kan anak saya. Kezia, teman dari kecil. Bukan, Pak. Dari dulu dia nggak punya teman dan si Kezia sudah pergi dengan ayahnya ke luar negeri. Artinya Mbak Yuli itu lebih tahu soal Cila dibanding bapak ibunya? Saking parahnya, Pak. Non Cila merayakan ulang tahunnya sendiri. Saya punya buktinya di handphone. Ada buktinya? Saya. Nanti saya bisa lihat. Coba. Mana. Langsung kasih. Ya, Mbak Yuli kismis.
Ayo, ayo lihat dulu. Lihat, mana ada fotonya, buktinya ada, Mbak? Ada, Mas Uya. Ya, kita lihat dulu videonya. Oh, ini Mbak Yuli nih, sama Cila ya? Iya. Mbak Yuli, Mbak, tadi bareng aku ya. Hore! Makasih, Mbak. Tapi ngomong-ngomong, Mbak bisa sama papi kok gak dateng ya kalau tau. Oh. Tuh sampai kayak begitu tuh. Tuh, Ibu lihat. Cila, Cila. Mami gak ada karena Mami sibuk, kamu tahu kan? Mami harus ke kantor, Mami banyak kerjaan. Tigor, 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 coba. Tigor terawang ibunya nih, ibu sama bapak ini cerewet banget sampai anaknya ngompol tuh. Iya, Mas Uya. Bapak dan ibu coba maju dulu. Sebentar, saya pegang telinganya, permisi ya. Oh, ini kenapa ada aura yang saling tarik menarik ya, Mas Uya? Kan suami istri, Gus. Beda, Mas Uya. Hah? Aura Pak Budi, sepertinya Pak Budi ini terkoneksi dengan salah satu cewek yang ada di podium. Tapi maksudnya apa? Bingga. Enggak mungkin dong dia bisa nerawang seperti itu kalau enggak, kalau itu bohong. Nih, ini alibi, Pak. Ini alibi Papi. Ini alibinya. Papi sibuk dengan kerjaan. Sibuk dengan kerjaan. Mami gak suka, Mami. Papi, jelasin sama Mami. Aku maksudnya tadi, Papi. Jelasin sama Mami, Papi. Mami jelasin apa? Bapak lempar bola golf, error langsung tuh. Di gedung ini bisa saya beli. Bahkan kalian semua ada di sini bisa saya beli. Yang mana selingkuhan suami saya? Ini mana? Sebentar. Cari. Coba bantu saya. Bantu saya cari. Mimi, gak usah Mimi. Sebentar. Gini aja. Oh, jangan kamu ya. Sebentar, sabar. Oh, dari tadi kamu ngeliat suami saya? Ini nanti. Orang gila. Kamu ya? Kamu. Sebentar. Hey, halo. Tenang. Biar Tigor ngomong. Bu, tenang ya. Saya bantu. Boleh saya minta hand bouquet yang tadi? Hand bouquet, oke. Okay. Jadi gini Bu, melalui bunga ini saya ingin merasakan, saya ingin ngecek siapakah sebenarnya yang ada hubungan dengan Bapak. Boleh. Ya, kebenaran pasti terungkap. Jadi, coba Ibu ke sana dulu. Oh. Saya ingin menjelaskan, ketika saya nanti akan melempar bunga ke podium cewek, bagi yang tidak memiliki hubungan dengan Pak Budi, maka akan ada gelombang kecil yang membuat kalian tidak sadarkan sesaat. Yang ngerti ya? Jadi saya tidak mau di sini ada seujon atau saya nuduh seseorang yang menjelaskan, yang menyimpulkan dari lemparan bunga ini gelombangnya akan menjawab. Okay. Dan sebaliknya, jika gelombang ini tidak ada pengaruh apa-apa, berarti dia tidak ada hubungan. Oke ya, siap ya. Satu. Penasaran nih, Gor. Dua. Mau lihat yang mana selingkuhan suami saya? Tuh selingkuh sama suami aku, ha? Kenapa enggak ada pengaruh sama kamu? Saya enggak tahu, Ibu. Saya enggak ngantuk. Dasar wanita. Keluar kau. Turun. Hati. Anak Gor. Kecil kau pacaran sama yang lain gimana, Gor? Gor. Hah? Gimana kau tahu? Gor. Sebentar, kita terang dulu. Ini gimana, Gor? Ada apa berarti? Wah, gila lah. Jadi selama ini lah. Lo yang udah ngejahatin gue, lo juga yang udah ngerebut bapak. Bukan ya, lo bapak.
kenal sama cewek ini gak? Papi gak kenal. Apa? Iya Mas Uya. Saya tidak pernah kenal Mas. Yakin? Uya. Yakin Mas Uya. Tanya. Dari tadi juga lo yang bikin ulah kan sama si... Cila kan? Nah, Cila. Saya emang kesel sama dia. Tapi gak ada hubungannya sama bapaknya? Dia saya gak kenal sama bapaknya. Kamu gak kenal yakin? Arbi, Arbi. Bapaknya relaksasi, Bi. Ayo, relaksasi, Bi. Sama kinetic ball, kinetic ball.